pembelajar Indonesia U15 memastikan diri lolos ke perempat final Piala Gotia China 2017. Pada laga kedua di lapangan nomor 30 Gotia Football Park China pada hari Selasa 15 Agustus, Kakak Dwi Putra dan kawan-kawan menang 7-0 atas klub Mesir Alexandria Sporting Club. Bermain di bawah guyuran hujan lebat pada babak pertama, tim pelajar Indonesia U15 langsung tampil menekan sejak awal. Hasilnya 3 gol tercipta melalui Kakak, Saiful, dan Bayu Zainal. 4 gol lagi bagi tim pelajar Indonesia tercipta selepas turun minum. Tambahan 3 poin ini memastikan tim pelajar Indonesia U15 lolos ke perempat final playoff A alias babak gugur untuk 2 tim teratas fase grup. Tetap stay tune terus di Gila Bola. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola dari Gila Bola.